itu guru formil dan guru informil hari ini merasakan kesengsaraan, hari ini merasakan penderitaan sebab kenaikan harga BBM, seluruh harga melonjak tinggi. Tak lagi bisa kita menempati rumah-rumah yang di atas SSSS. Rumah sangat sempit, sangat sulit selonjoran. Oleh karena itu, hari ini atas nama Buruh DKI Jakarta, kita semua menyuarakan apa yang menjadi tiga tuntutan penting. Yang pertama adalah tentang penolakan kenaikan harga BBM. Yang kedua adalah tentang penolakan kita terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga adalah desakan kita agar menaik pemerintah menaikkan UMP tahun 2023 sebesar 13%. Hidup Buruh! Hidup Buruh! Tribunan sekitar suasana di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tempatnya di Balai Kota DKI Jakarta, di mana saat ini Partai Buruh serta elemen buruh lainnya melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan tiga tuntutan mereka, di mana satu diantaranya merupakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan hari ini, Tuhan bekerja dengan kekuasaannya, memberikan kekuatan kepada mereka para pemangku kebijakan agar mereka memberanikan diri mengeluarkan kebijakan yang melindungi kita, berpihak kepada kita atas nama kaum lemah, atas nama kaum kecil, atas nama buruh dan rakyat DKI Jakarta khususnya, dan juga buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan hari ini, Tuhan bekerja dengan kekuasaannya, mendorong kepada mereka, para wakil rakyat, para pemangku kebijakan, agar mereka segera menurunkan harga BBM, menaikkan upah minimum provinsi, dan juga membatalkan buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan hari ini, Tuhan bekerja dengan kekuasaannya, mendorong kepada mereka, para wakil rakyat, para pemangku kebijakan, agar mereka segera menurunkan harga BBM, menaikkan upah minimum provinsi, dan juga membatalkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.